Dikutip dari viva.co.id, Bos Andara Raffi Ahmad memang dikenal sebagai salah satu artis yang tajir melintir. Bisnisnya yang banyak, membuat uangnya tak ada habis-habisnya meskipun sudah dibelanjakan dengan nominal yang fantastis. Ternyata, Raffi Ahmad tidak mengetahui saldo yang ia punya. Selama ini, uang miliknya hanya diketahui oleh asisten pribadinya yaitu Sensen alias Febriansa. Hal ini tentu saja terungkap dalam podcast di kanal YouTube Afdal Yusman. Iya, sama sekali, dia tidak tahu, nggak tahu dia mah, uang dia berapa nggak tahu, kata Sensen. Bahkan, PIN ATM miliknya sendiri Raffi Ahmad ini tidak mengetahuinya. Pasalnya, ia sering lupa meskipun sudah diberitahu oleh asistennya. Dia biasanya nanya ke aku, beberapa kayak kartu itu aku yang megang, tapi aku punya laporannya tersendiri, tambah Sensen. Saking percayanya dengan asistennya, suami Nagita Slavina itu tak pernah nanya soal nominal uangnya berapa. Kata Sensen, sosok Raffi Ahmad ternyata tidak suka menyimpan uang banyak di ATM yang ia pegang. Bahkan di ATM-nya tidak sampai ratusan juta. Ayah Rafathar itu, lanjut Sensen, tidak ingin memikirkan uang yang ia punya berapa. Yang terpenting adalah kerja untuk dirinya, keluarga, dan karyawannya. Tahu mah tahu, dia nggak mau mikirin. Yang penting gue kerja buat keluarga, kerja buat orang banyak udah, pungkasnya. Raffi, kata Sensen, suka memberi bonus-bonus tidak terduga. Hal inilah yang membuat Sensen asik bekerja dengan bosnya itu. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.